Akademi Bola Sepak France United yang turut memiliki kelab bola sepak sendiri, France United FC, ditubuhkan bagi membangunkan bakat pemain yang dicungkil dari seluruh negara. Wartawan Sukan RTM Adila Muhammad punya butirannya. France United yang mula beroperasi awal tahun ini merupakan kelab bola sepak persendirian yang memiliki akademi sendiri yang dibina di Janda Baik Pahang. Muncul sebagai akademi persendirian pertama di negara ini yang menanggung semua kos perbelanjaan, ia mengumpul 52 pemain berumur 12 hingga 13 tahun untuk dilatih selama 5 tahun. Bagi jurulatih Harimau Muda Negara, Ong Kim Swee, penubuhan akademi seperti ini dapat memberi saingan sihat dan variasi buat jurulatih memilih pemain. Ini satu perkembangan yang cukup positif di mana saya harap akademi ini akan dikembangkan lagi di peringkat yang lebih luas, terutama di negeri-negeri lain, dan juga menjadi contoh kepada akademi-akademi lain di mana bukan sahaja melahirkan pemain tetapi menganjurkan pelawanan-pelawanan ataupun pertandingan-pertandingan peringkat umur yang lebih kompetitif. Bagi Presiden Akademi France United, Nur Ihsan Hamid, akademi ini mempunyai keistimewaan tersendiri di mana turut mengutamakan akademik untuk memastikan sukan dan pelajaran yang seimbang. Once we identified the players that we wanted, we signed the contract, we pay everything. You're talking about scholarship for your studies, and we give them good international school, as that's Sekolah Menengah Swasta Syariah. And then we give them all the football apparel, and this what they call that, untuk jalan-jalan, baju jalan-jalan, kan? Kita provide everything, sampai all the kelengkapan peribadi.